Abang lagi modal. Terima kasih yang subscribe. Siapa subscribe tadi? Bosan. Baik, bosan, baik. Faham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datang ke dini tu. Lagi di mana? Lagi di Masih Piramid kan. Borobudur. Borobudur. Candi Borobudur. Mana yang bilang bosan tadi tu? Mana yang bilang bosan tu? Catit. Hello. Berapa ki dia sewa? You nak wheelchair tak? 50. Wheelchair nak? For you. I tolak you. Tak ada suara eh. Pula dah. Bapa juga bisa, Pak. Tak pegangannya. Bisa juga paling ni ada orang juga. Tak ada. Ada agak suaranya. Gacor. Okey, yang mana enggak dengar suara itu keluar masuk balik. Hujanlah. Demam nanti. Okey dah. Panaslah guys. Oi, taklah begitu. Sewa payung? Enggak mau payung, mau kipas. Enggak mau payung, mau kipas. Berapa? 85. Aku pergi ke kelas. Lebih kurang. Berapa? 80 dah, Bapak. Bu, belum mandi. Eh, udah mandi. Oh my God. Berapa? Di sini kan, lagi banyak orang datang suruh beli. Saya enggak mau beli. Lagi jual payung, lagi jual baju, lagi jual cermin mata. Yuk. Kak, RM10,000 kak. Kak, RM20,000 kak. Kak, RM50,000 kak. Gitu. Dia ingat saya ni apa? Shopping ke kat Borobudur ni? Saya nak tengok candi. Menerima jasa. Enggak ada aircon di sini. Mama. Lah, hilang semua. Semua orang hilang, tinggalkan saya. Saya dengan pak supir je kat depan ni. Mana mau flip kamera ni? Kalau orang asing, ah, jangan dekat Melayu. Okay.
saya nggak bisa ngomong bahasa Malaysia, saya harus ngomong Indo. Kalau ngomongnya bahasa Malaysia, harganya mahal, Pak Supir tu bilang. Jadi saya duduk je kat sini. Naik ke atas bu. Kat bawah ni pun saya dah penat. Lagi mau jalan atas. Awas nanti hilang. Enggak lah. Saya lagi di bawah pohon. Pohon asmara. Di bawah bulan purnama. Tak payah cakap. Okey lah, saya diam je. Awas diculik Roro, Roro Jonggrang. Pohonnya ada semut enggak? Mira ambil gambar, Mira. Asyik-asyik. Enggak ada. Kalau orang iso ngomong Indo, mending diem. Ya, diem. Diem. Kalau orang iso ngomong Jawa atau ngomong bahasa Indo, mending diem. Nanti kan dicas kita ini orang dua. Iya. Ngomong Jawa, bahasa Indo. Iya, mahal banget. Iya, bener. Di mana kan? Kita duduk jauh-jauh dulu. Dia pergi beli tiket dulu. Kat Bali. Dengarin tu, iya. Kiki orang Jawa. Saya orang Jakarta. Jakarta Celuk. Nanti casnya mahal. Tangan kasih masuk ke candi. Segala doa dikabulkan. Efekmu kelihatan. Mas Hafiz. Kamu post kayak gini, ketekmu kelihatan. Oh iya? Yeah. Iya, iya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keteknya kelihatan, awas. Ratu Kidul, Ratu Kidul tu apa? Cuacanya udah mulai gelap. Mas, hapus. Ntar lagi hujan. Hapus. Itu dilarang menginjak rumput. Please keep off the grass. Kalau enggak bisa. Eh. Oops. Udah gitu. Awas lo ya. Ya. Kalau enggak bisa diinjak, jadi berarti bisa dipegang. Enggak. You yang mana sudah foto hijau. Siapa mau saman? Saya ada uang. Siapa bilang saya enggak ada uang? Assalamualaikum, waalaikumsalam. Itu yang mana cantik di sana, di sini tiketnya sebenarnya. Walaupun dengan halaman tiket di kanan pendopo kontraket 1, 2, 3. Kak Molly, thank you. Yang udah kongsi rezeki, thank you. Suara hilang. Keluar masuk balik. Wait, saya mau pergi toilet sebenarnya. Assalamualaikum. Siapa mau ikut saya ke toilet? Saya tak mute pun lah. Siapa mau ikut saya pergi toilet? Pergi toilet ni saya mute. Kerana abangnya jauh banget. Ish, orang ajak ni pula. Oi, toiletnya lagi dibayar.
Bayar 2000. Iya, 2000. Bentar ya. Saya mute dulu. I'm back. Patutlah lama iri. Rupanya saya handsome. Boleh tak? Iri. Bilang, Bob. Patutlah lama iri dengan saya. Rupanya saya handsome. Gipan, saya Gipan. Gipan. Handsomenya saya. Patutlah lama iri. Rupanya saya handsome. Boleh tak? Iri. Bilang, Bob. Patutlah lama iri dengan saya. Rupanya saya handsome. Handsomenya saya. Patutlah lama iri. Rupanya saya handsome. Boleh tak? Iri. Bilang, Bob. Patutlah lama iri dengan saya. Rupanya saya handsome. Gipan, saya Gipan. Gipan. Handsomenya saya. Panas ni, Jir. Kak Hanif, kenapa hantar stiker je? Hantarlah betul-betul. Penat. Saya dah tak boleh diri lama-lama. Saya penat. Panas lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bubu tengok candinya. Belum masuk. Tak ada candi di luar ni. Kak Mati, thank you. Kak Mati, life fast je. Kucing-kucing tak ada, Kak Mati. Kucing-kucing, miau-miau. Emang boleh. Mendung. Ya, mendung di sini. Bentar lagi hujan ni. Beli kipas. Bentar lagi kita beli ya. Alung mana bubu? Berak. Oh, dia tak berak. Dia tak berak. Tengok tu. Langsung saya dipegang kameranya ini. Enggak adil. Ini suara tak ada, keluar masuk balik. Saya pun tak tahu nak buat macam mana. Takkan saya nak baling phone. Eh, iPhone garang. iPhone mahal ni. It's tak that. Ada suara. Sudah ada suara. Sudah pula.
inilah orangnya yang ambil foto, enggak ajak. Yuk, 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 bareng yuk. Kita foto-foto lagi yuk. Ayo. Jadi ini masuk ke tak? Jadi pukul 3. Kenapa pukul 3, Mak? Jadi jadual dia. Nak mau enggak ada. Dia sekarang masuk. Hello, miss you. I miss you too. Handsome saja. Saya rasa biasa-biasa je. Dia punya handsome. Yampah. Para-para bapa orang. Enggak, saya sudah kurus ni. Nampak ni, enggak ada perut. Dah bengkong. Hey. Para-para bapa orang, guys. Ni siapa ni? Nak sikit boleh tak? Saya. Ih, ada semut. Eh, sini cantik, sini cantik. Lai, lai, lai. Kita bagi dua screenshot. Haris. Okay, senyum. Senyum. Mana Wan? Ya, nampak. Kiki tak nampak. Sini, sini, sini. Sini kosong. Haa, tu lah. Di, di body. Bawah. Dekat sini. Nampak kepala ni. Bawah sikit. Masuklah. Di sini, di. Screenshot, screenshot. Bagi, bagi celah. Bukan tu topi je masuk lagi. Okay, screenshot. One, two. Ih, ada semut. DMA, DMA, DMA. Panas kipas, sayang. One. DMA. Singa ni mana singa? DMA, DMA. Kau DMA. Macam mana? Sedap. Sakap. 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 Mana abang? Comment, comment, comment. Supir. Dia tengah deal dengan orang. Kan rambut baru. Lagi deal. Lagi deal. Cakap. Lagi cakap. Dio ja, guys. Ja. Abang? Pip, 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 pip. Oh, foto bang. Salam dari Aceh. Ganteng rambut masih. Kau makin ganteng. Biasa. Kau beli sekat? Lama. Masih di Jogja ya. Kita di Borobudur ya. Jadi mana ni, Bu? Borobudur. 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 Kita di Borobudur. Borobudur. Boro. Bora. Salah. Borobudur. Madi di Jakarta kan? Ya. Itu baru bapa orang. Kamu mana udah potong? Lagi di candi nih, guys. Candi? Candi itu apa? Candi. Lagi di candi nih. Oh, candi Borobudur. Tak naik kan naik? Candi ke temple? Kita bayarnya lokal aja. Kalau lokal harus ditunggu turnnya. Kalau internasional punya. Kat mana naik tak nampak bukit pun? Jauh, dia jalan jauh. Lepas tu, kita naik kereta golf. Aku hari tu aku naik kereta golf. Oh, kamu dah ke sini? Dah. Sama siapa? Sama kakakku dulu. Walah, ngajak lu. Mahal tiketnya, ya. Kalau turis, satu kepala, 1 juta. Oh, mahal. 1 juta. Kalau lokalnya, 120 ribu aja. Wih, beda. Ya, tapi harus ditunggu. Naik mobil biar enggak capek, ya. Mungkin naik mobil. Kita naik mobil, yuk. Kalau naik, nanti bisa lihat pemandangan bagus. Yeah. Beda. Kita bisa lihat tapi tak boleh lihat sunrise. 10 kali ganda beda sebab lah. dah nak hujan. Naik gajah sika. Ada gajah ke? Gajah ke Thailand ke? Saya nampak kuda je tadi. Itu kuda.
hujan biar adem bang. Ada gajah. Ada gajah ke? Eh, takutnya. Eh, atas ni macam ni je. Uish, itu kamu takat pakai apa? Aku apa? Sama bila kan? 2018 lagi. Macam dekat Hong Kong. Ada kereta golf. Ada jalan. Nah. Macam kat Hong Kong. Yeah. Ih, kurusnya. 2018, cok. Ih, tak pergi sini ke kita? Kita tak pergi sini? Sekarang nice. Gemuk. Kita tak pergi sini. Purwodadi. Tak tahu nama apa tempat ni. Ni yang ni cantik. Kita nak lintas ni kena naik benda ni je. Oh ya? Yeah. Purwodadi di mana guys? Eh, ini di mana guys? Purwodadi. Ini. Ini di mana? Ini di Jogja. Nak pergi sini kena naik jeep. Jauh gila jeep. Masuk. Oh ya? Yeah. Tapi mana pergi mana? Tapi kita tak cukup. Oh, bestnya. Purwodadi. Semarang. Ah, Semarang ke? Ah, jom lah. Tapi besok. Kita tak punya waktu. Eh, besok kita free kan? Enggak. Gunung Kidul. Check out langsung ke Semarang 2 ini jam. Ini Borobudur. 3 jam atas gitu. Tu kat ada macam ni. Sampai Semarang kita ke sanalah. Ni kat atas ni lah. Buka ke? Dia macam ni. Entah bila kamu pergi ni? 2018. Gedong Ambo. Ni kat bawah. Gunung Kidul. Kat bawah nampak je. Cuma kat Jogja ni. Ni apa? Bromo. Kali ada berapa mas fotonya? 10.000. 10.000 satu foto. Iya. Walah. Satu foto RM3 doh. Mau pulang juga. Satu foto RM3. Ya kita mau ke sini. Walah. Ini di mana ya? Semarang. Semarang. Dinginnya ini. Nak sampai sini kena naik jeep. Berapa minit dah? Ha? Edo tak payah pakai ni. Oh, Pantai Timang Gunung Kidul. Ah, nanti kita pergi. Android. Ayo SS bersama supaya ada yang panas. Apa dia? Ayo SS bagi ada panas. Bagi panas lagi. Okay, terima kasih for life fest-nya. Kita tak suruh dia ambil gambar kita ramai-ramai. Di Jogja banyak tempat dia masuk tak? Dia masuk tak? Ya. Oi. Oi kan siapa tu? Pak, nanti sampai ke sini. Pak, ini di mana, Pak? Gunung Kidul. Oh, ya Gunung Kidul ini. Ini harus lagi mau naik jeep ya? Iya, harus naik jeep. Mau ke sana. Itu di mana? Semarang ya? Bukan, di Gunung Kidul. Oh, di sini aja. Bukan yeah. Semarang lah, guys. Siapa cakap Semarang tadi? Gunung Kidul. Cirek-berek satu tahun. Aduh, Pantai Timang namanya. Pantai lumayan enggak? Timang. Lumayan. Kalau dari tapi sini. Tapi dapat naik ni kan? Jauh. Dia nak gerak ni, ada orang tarik tali. Oh, iya? Yeah. Kamu pergi sana. Wow. Nantilah kita datang lagi sekali. Kita masuk aja. Udah bisa? Udah bisa. Ah, yuk. Bapak masuk juga? Enggak. Ah, ni, awak akan jadi. Oh, siapa nak ambil gambar kita? Ni, kat tengah ni. Ni, dah. Kita pergi tengah tu. Di dalam ada gajah. Saya memang bawa dia suruh dia ambil gambar sini. Kita pergi kat tengah tu. Di dalam ada tour guide-nya. Ini tak bagi dulu, satu orang satu. Masuk jam berapa? Sekarang bisa masuk. Tak bisa. Terima. Di tengah tu. Okay. Siapa bisa pakai kan? Oh. Ini nanti buat nuker sendal, kasut. Ah? Pakai sendal? Iya, pakai sendal. Kalau di Candi nggak boleh pakai sepatu, boleh pakainya sendal. Oh, iya. Buat penegaran. Dik, Mirul. Siapa bisa pakai kan? Ini senang. Saya nggak pandai pakai ini. Dapat sendal tadi, ini jangan sampai hilang ya yang ini, yang putih. Oh. Tukar sendal. Tukar sendal. Iya. Waktu panjang. Nggak bisa nih. Nanti ingat ngomongnya jangan pakai bahasa Melayu. Ngomong bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia aja. Takutnya ntar saya bilangnya domestik bahasanya. Ah, kitanya dari Jawa. Jawa. Wih, kita sama siapa tuh? Kalian dapat sepak. Kamu cepet. Bisa tak?
coba. Oke, udah siap. Gini loh. Aris, tadi. Aris. Nah. Kimas. Oke. Lambat. Semua orang lambat dalamnya. Saya cuma. Hai perut Wan. ini jangan dihilangkan. Jangan sampai hilang. Nah itu print dalam. Oke guys, mulai. Melayu ya. Mulai sekarang kita ngomongnya Indo aja ya. Indo aja guys. Banyak Indo. Ih ramai pula invite. Tak saya off invite tak. Atau siapa? Yang ini buat tiket masuknya. Suka. Oh begitu. Ini yang putih jangan sampai hilang ya. Kamu bahasa Inggris. Buat nukerin siapa? Tiket lokal. Oh. Kalau yang ini tiket masuk, ini buat nukerin siapa? Oke. Evan di dalam ya. Oke, ngomongnya bahasa. Oh, udah masuk sekarang. Ngomongnya pakai bahasa enggak bayar. Mas, nanti masuknya lewat pintu D. Nanti nanti ada kayak coba guys, satu buat naik. Mungkin ada tuh. Itu aja. Gitu. Bisa naik, di dalam ya. Ngomongnya nanti pelan-pelan. Oke guys, bantuin ya. Apa coy? Ingat dia jangan apa cuy? Bahasa Melayu. Apa cuy? Ini apa? Oh, itu kan. Aku gak bisa beda mana bubu mana sika. Hei. Ditukar nanti pakai. Saya lebih ganteng. Yuk, berangkat yuk sebelum hujan. Let's go. Let's go. Ayo, maju, okay, maju, maju guys. Tadi ada payung kemana? Ada itu bawa apa itu? Yang panjang mana? Yang panjang. Loh. Paris? Kenapa dia tak nak naik ke? Yang panjang kan di mana? Di jalan tu apa nak? Paris? Yang panjang payung. Ini payung panjang. Eh kenapa tukar yang itu? Ya. Yeah. Paris. Yeah. Kenapa tukar yang itu? Enggak, yang hitam tadi mana panjang? Rusak. 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 Tak payung. Di mana? Payung. Oh payung. Payung. Tinggal. Bilang aja dari Riau. Riau. Saya dari Medan. Tak boleh. Baca dia Jakarta. Oh Jakarta. Jakarta. Jakarta di mana? Di Senayan. Senayan City. Yang kota ucapannya. Oh iya. Jakarta. Bilang aja dari Kemayoran atau Di mana? Dari Kemayoran. Senayan. Bilang saya dari Blok M. Faham? Blok M. Budak-budak gulting nih. Ini budak-budak gulting nih. Kiki dari Blok M. Along dari Senayan. Senayan. Saya dari Senayan. Sika dari Kemayoran. Dan Sika juga dari Kekuburan. Along Ponorogo. Okey. Along Ponorogo. Oh, di bawah atau enggak tu? Hah? Satu aja. Farel. Hai. Kenapa? Nak tidur ke? Tak. Nah. Oh, di bawah tu. Kau ke rumah. Jangan jawab, Yuri. Yang dari JBK siapa? Saya dari JBK. Bantuin ini jom. Ayo. Ayo. Ayo kita maju. Kami istirahat. Ya. Evan ke? Hai Bubu, hai. Thank you Pak Supir. Ini Pak. Okey, disebabkan dah panas, kita harus tukar ni. Bagi lebih ganteng bentar. Barulah macam orang Korea. Kan. Bilang sandal bubu, sandal.
Oh, enggak boleh bilang selipar. Oke, sandal-sandal. Kok pakai macam mana ni? Udah pakai ijo-ijo, harus ditukar sandal. Chan sandal. Boro-boro tempat ibadah umat Buddha harus yang sopan. Iya. Dulu boleh naik pakai sepatu, sekarang enggak boleh. Kamera depan. Mana bisa? Kalian enggak mau lihat muka saya. Faham? Gak mau. Kalau mau lihat Along, pergi live Along. Jangan datang live saya. Ini kan lagi live saya, bukan live Along. Mana, Pak? Tua. Saya kurang berapa? 7 41 mau ganti model? Masukin kertas di tanda sendiri ya Pak. Itu keluar yang dikeja. Jual model mayanya. Gimana mau sarung? Bentar coba. Coba dulu. Ya. Berapa? 40. 40 saja. Mana ya? Coba dulu. Iya.
Saya mau inilah. 41. Berapa? Saya ambil ini. Cantik kan? Naik nanti. Tuh siapanya Miro Vlog? Miro nih? Saya Miro. Ya ya. Perasaannya gimana? Perasaannya deg-deg guys, kayaknya seperti kita baru ya. Jadi mau ke Ancol. Candi lah. Alright guys, kita dah berada. Sampai. Di mana ini? Di kita di mana? Kiki macam tu boleh ke? Macam lagi senang. Ini bagi ini satu. Dua, tiga. Guys, kita udah berada di Borobudur. Aku kali pertama di sini. Kita lagi mau siap tukar. Apa ini? Apa ya? Bentar lagi kita akan naik ke atas. Sewa-sewa. Sewa payung persiapan. Kita mendung-mendung siap payung. Ayo. Ayo. Nanti hitung anak tangga, okey. Satu, dua, dua. Panas tau. Regulasinya hanya 150 per jam. Kalau dulu sebelum COVID dibawa dulu ke sini mungkin bebas, tidak ada regulasi. Mau ribuan orang, mau ratusan ribu orang naik, enggak kayak pasar.
Jadi kalau ambil foto dulu ya cuma foto pantat orang aja. Nah, iya kan? Coba aja. Kalau enggak payung atau orang di kepala putih. Sekarang kita enggak boleh naik-naik, enggak boleh menyentuh, enggak boleh. Kita hanya eksplor foto kan. Dan yang ada di mitoskan yang namanya Unto Bimo itu, ya itu sebagai gimmick zaman dulu dan memang dimitoskan, tapi untuk sekarang sudah tidak diperbolehkan. Jadi kalau mau mitwes nanti ditanya, diperbolehkan kejaran secara peradab Cina di lantai 9. Jadi kita juga tidak boleh sampai lantai 9. Kalau dulu sampai 10 boleh. Sekarang kita apresiasi kepada orang-orang Buddha karena masih digunakan untuk meditasi. Kalau ada pagi ada jadwal bir-bir-bir-bir-bir. Tapi tiketnya tidak ada di sini karena itu kewenangan. Kita apresiasi saja. Karena Borobudur ini satu-satunya candi yang digunakan untuk meditasi. Dan satu-satunya candi yang besar dan tanpa ruang juga. Jadi kita harus naik. Kalau dilihat dari sini kayaknya kita naiknya ya direct gitu. Tapi itu nanti kalau naik itu 15 tangga, 15 tangga. Jadi kalau yang takut untuk naik jangan takut, nanti pelan-pelan juga. Karena nggak bisa diragukan, ada juga yang sudah sampai di atas takut ketinggian juga. Oke, sudah siap semua? Sudah. Oke, yuk, monggo kita jalan yuk. Ayo. Ade. Penat lah guys. Katanya kita naik kereta. Itu keretanya mobil bensin habis. Jauh lah nak jalan ni. Bensinnya habis. Bensinnya nah, habis. Lihat. Kalau mau puas-puas. Belum jalan udah penat. Ya kita udah capek ini guys. Tapi bateri saya udah enggak ada nih, gimana coy? Banyak sewa ya, Pro Budi. Ya makasih. Panas sekali. Kita mau panasan. Di persiapan ada usaha di atas yang dipakai. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Iya, kita lagi tahu. Iya, kita emang mau panas-panasan ini. Kita memang mau panas-panasan. Biar kuri ya olahraga ya, guys ya. Abang ngerti tak tadi? Ngerti banget dong. Makanya kita udah belajar 2 tahun bahasa Indonesia. Siwa umbrella lo. Udah ada, gak mau buka. Beri tak kok ya. Jauh gila. Segera banget. Eh kemana lu? Tinggi gue yang gak. Wah. Gak bilang gue gak takut. Nih semangat lu ada di sini. Gue capek. Bentar-bentar gue panggil. Semangat lu ada di sini. Mana semangatnya? Gue capek. Gue gak bisa nih. Gue mau tidur. Eh semangatnya mana ini? Gue tunggu di bawah bisa kok. Gak bisa dong. Bisa lah. Udah bayar. Ih tingginya. Semangat nih sampai atas. Nih semangatnya Ishar di mana? Itu buknya Julia tu mana? Tadi ada. Sedang berak gitu, sedang berak. Ya asam jawa, mangga asam jawa ya. Bukan. Oh iyalah, ini pohon asam jawa ya. Ken. Guys. Ini pohon asam jawa ya. Asam jawa, asam jawa. Asam jawa, asam jawa. Mas, saya terima jasa ojek payung. Enggak apa-apa, mah. Asam jawa, asam jawa. Mana asam jawanya? Tu Ani sama Wan. Ya, apa tu? Phone siapa? Bagi phone tu, phone sama Mirul bagi phone. Mirul, Allah. Bagus di, Kak Mezi, makasih berkah selalu. Paus. Yuk, gambar dulu. Senyum guys, guys. Foto dulu, guys. Foto dulu. Bisa bu? Kota 5 itu. Dia pakai kota 5. Di mana itu jatuh? Kakinya sakit tuh. Oke. Tek foto. Satu, dua. Ya. Aku terpikat dirimu. Mantap bu. Wah, keren sekali guys. Ibunya bisa jadi fotografer.
Emanglah sering ambil gambar orang ya kan. Kak Devira makasih, berkah selalu. Topi mana bang? Topi nggak dibawa, rantainya ketinggalan, semuanya ketinggalan. Rantainya ketinggalan. Oh lu nggak enak nih pakai sendalnya ini. Kak Septi, makasih Kak Septi, berkah selalu. Anak kucing, ini baru ya, makasih Kak Septi. Wah, Kak Septi makasih berkah selalu. Sehat terus ya Kak Septi. Amin. Amin. Kak Meni, makasih. Rapi. Rapi. Oppo. Yeah. Balik boleh naik kereta. Okay, kita sekarang lagi berjalan mau menuju ke candi. Candinya ada di hadapan tuh guys. Cus. Zoom cuy. Yeah, mantap. Oh, macam gitu. Okay. Ini mau vlog aja. Ya vlog aja dong. Mau rapi mah. Mau terapi nggak? Mau. Bocil. 5 juta aja. Bocil. Kok mahal? Bocil. Iya, mahal. Bagi si dukung ini apa? Lumayan. Bagi si dukung ini? Hah? Pekennya? Pekennya. Bagi si dukung ini sendiri? Abang. Allah. Oke, jom. Jalan-jalan, sayang. Hai. Baru bangun tidur dia. Hai, bye-bye. Bye-bye. Apa tu? Siapa? Muda pin bentar. Oh ni, gadisnya ni. Gadisnya kamu ni. Kamu. Kamu. Gadisnya kamu mencari. Seram lama. Susah nak cakap. Lama. Tunggu di depan aja. Jancur. Beginilah kalau dah punya anak nanti. Ya, papa saya Along. Lagi, saya lagi belajar, nanti udah punya anak kayak gini udah gampang ya, udah Faris udah ajar aku. Iya. Yeah. Makasih ya Papa Faris. Ya, yeah, Papa Along. Oh, papa. Papi ke papa? Papa ya. Wih, wah, dia udah penat. Penat enggak? Oke, okay, nanti kalau mau dukung anak aku juga gini dong. Kalau mau nuker kasih tahu dong. Anak kamu di mana? Anak aku belum wujud. Belum wujud. Hasil menjadi sperma. Tapi ini pas. Gak ikut. Siapa nih? Siapa nih? Kita masuk, kita mesti masuk depot. Bocil. Hai. Hai. Ha? Ha. Iram mu. Mana ibu kita? Ya, hilang ke? Kenangan ada di dalam ini. Foto berkasih jadi mau kenangan. Makasih. Dalam ini ramai yang rekod. Udah ada kenangan. Mama. Hah? Mama buat apa? Ayah. Mama ayah lagi ngapain? Ayah. Ajar dia bahasa Indonesia. Ayah lagi ngapain? Ayah memegang kamera. Ayah kamera. Kamu dengan uncle.
Uncle lagi belajar gimana kalau punya anak. Ngapain dia lari? Tak sabar. Ya? Yang kecil ibunya jaga dulu. Yang kecil sudah bisa jalan, bapaknya yang jaga. Yang kecil gampang kalau jaga. Ya. Yang gampang bagi ibunya. Ibu juga. Itu masih mau foto teman-teman. Arel, tuh lihat tuh. Arel. Tuh. Oh. Tuh. Kembali ke ayahnya. Berat dia berapa kilo? Rasa kan, walaupun tak, dia tak punya. Berat dia berapa kilo? 10 kilo ke atas. Oh, berat macam mengangkat beras. Oh, Hafiz. Oh, ini dah sadar ni. Baru angkat sekejap. Jauh tu dari sana. Wow. So, saya boleh jadi bapak tak? Saya boleh jadi bapak tak? Bisa jadi bapak enggak? Bisa enggak? Enggak bisa, enggak ada anaknya lagi. Nah, itu bisa dibuat dong. Bisa. Oh tu, jadi anak tu, dukung anaknya. Ha. Ini bapaknya Hafiz. Allah Akbar. Tak beli jalan ni. Terima kasih. Belum bisa. Kenapa belum bisa? Ya baru dukung aja udah bisa jadi bapak. Adanya buat susu dulu. Itu bisa, gampang. Cebok. Cebok dulu. Itu gampang. Masih bocil. Udah 24 lah. Udah ngongosan ya bang? Ya itu biasa. Wih bunda, makasih bunda. Dia mau jadi bapak, akhirnya ada istri dulu. Istrinya? Bukannya jomblo. Istrinya, gampang aja itu. Gampang aja istri. Betul sih kak. Ada istri gimana mau jadi bapak? Pinjam istri orang lah. Ada korgi, siapa bagi korgi? Makasih. Passwordnya apa? Password apa? Ah, drop kemudian le. Tak tahu tu. Aku terkejut. Deixa